tata baca Al-Quran sebelik lalu pahala marak niki. Tentu pelunggu tiang sami yang perhatikan jamaah, perhatian betau belu konten tajwid idegam betau tasdid be baris atas baris bawah beton betelah beton sambung malik sehingga Arab contohan sedengan alim ulama jam anggi lamun salah ulit angkat penyambung nikil salah artin salah makna salah pengertian be contoh mungkin pelunggut yang sami ia lalu makan juga berbali beli pungki susu ia jauh lalu begawi alina dengan begawi nah ucapan mutet bedait kaca semeton jari biam lai nak kaki ia lalu makan juga berbali beli pungki susu ia jauh begawi lalu salah atau betullah salah arti jamaah salah pengertian dengan nikir ia lalu makan juga berbali ia beli pungki itu betullah susu ia jauh begawi aneh ampuri salah ndek salah saya salah pemangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wassalatu wassalamu ala rasulil kiram wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Dani-dani para al-mukarramun wal asatis para pengelinsir singkatnya hadirin hadirah jamaah pengajian li musalla yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saniki sandek hormati ta'zimi mudah-mudahan para al-mukarramun wal asatis kita selaput selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat mengabdi selalu beribadah kulik juk desida Allah taala mudah-mudahan tekicanin sida-sida Allah taala keafiatan jasmani rohani sehingga bau sesukuri ruan paicen-paicen desida Allah taala sasampun ticanin ilik ragun pelunggu tiang sami marak pengingan semangkinan niki detik bau sita itung ruan nikmat-nikmat sasampun ticanin sida-sida Allah taala nenten arak cara entan kecuali iat hadir iat kadu raga niki untuk beribadah kulik juk desida Allah taala maka insyaallah pelunggu tiang sami sampun tercatat si malaikat desida Allah taala jangkem syukuri run nikmat Allah taala amin ya rabbal lamun puas syukuri marak niki yakinlah manik Allah taala janjin Allah taala dalam Al-Quran la azidannakum ia kerumbuk ia ketambah manik desida Allah taala run nikmat kesehatan keafiatan dan nikmat-nikmat salamin nah nikalah janjin Allah taala lamun cekat lamun tau kadurun nikmat niki ja insyaallah ia terumbuk sida-sida Allah taala lagu luwe enta tepelaus sida-sida Allah taala di dalam Al-Quran nabi manik Allah taala wa qalilum min ibadiyasyakur manik sida Allah taala arak sekedi ilik panjak-panjak aku sak ceket tahu berterima kasih sak ceket tahu bersyukur ya pun kata-kata syakur artinya dengan sak ceket luik bersyukur jika Allah ta'ala luik anta jamaah nikmat nikimut ingkari
Nah, wawinan marek nike dengan kehadiran pelunggu tiang sami elik tauk sak mulia niki sehingga tauk niki sampun tersebut si Nabi 1400 tahun yang silam. Iza marartum biriadil jannah partau apabila meliwat elik tauk-tauk pengajian halaqatul zikir dengan arahan pengajian zikir nasihat menasihati pada betelah pada momot pada endo telik niki sehingga tahu saniki insyaAllah lemak yang tangkat disuduh Allah Ta'ala surga yang terbiak sebagai taman kebun-kebun surgen Allah Ta'ala beruntung pelunggu tiang sami ilik dunia sempatkan diri hadir melinggih marak niki ruang kelebihan jamaah hampura sejam doang melinggih ilik niki masya Allah yang pelipat gandaan pahala disuduh Allah Ta'ala sampai 1000 simak bandingan rekaat sembahyang sunat masih belian pahala sak melinggih mana-mana arak sejam atau setengah jam marak niki niki pun kelebihan lebih lagi lek bulan sak mangkin niki bulan ia tetap perlipat gandaan ruun amal kebaikan tuan berkumpul ruun kebagusan lek bulan-bulan atau lek akhir-akhir bulan Ramadan marak semakin dan niki puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Paling endi jamaah ni yang ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Itu paling ringan cara bersyukur. Jadi tapi arah kadu lisan itu dengan ucapan puji disida Allah taala. Selaku puji doyan disida Allah taala. Nah niki alhamdulillah. Lagu biasa lamun pelunggut yang sami niki baru tengkah berbuka mu penuh sih berbuka marak niki marak baru misal mu terus napi arah kan terak alhamdulillah enggak antuk bercak ucap alhamdulillah ni. Nah niki nikmat jamaah ya kembing sehingga lamun wa penuh saat arang ma'idah ta niki mundet nak kan terak masih bengkel idap niki ni mu terus berat terawih kadang-kadang pembawaan ngandut milik tedem mensari. Nah niki dari dengan bergerak marak niki meniki nikmat lekan Allah taala. Niki luar nikmat dicar sikso Allah taala jamaah luar biasa. Selawat serta salam diiringi harapan sabeli lekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan pelunggu tiang sami dengan selalu berselawat girang ucap sallallahu alaihi wasallam insyaallah yang tama dalam pengendikan baginda Rasul dalam sebuah hadis sahih aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan sepaling dekat umat kujuk aku lemak jelu kiamat manik Nabi sak paling luwih berselawat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering tiang sampaikan jamaah saran selawat ini luar biasa nenten ya tertolak sekalipun jamaah bini dalam keadaan atau jamaah laki dalam keadaan junub ampura kanggun berselawat dikirun kehebatan saran selawat balik bahasa ulama terkutip nikili bahasa ulama saran selawat niki jangan narak keraguan yang terima doang saran selawat kujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bahasa adimis sholat ala nabiyil mustafa faqabuluha hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata 'alan nabiyil mustafa adimis sholata pada langgengkan artin adit sering demen berselawat adit nepar istiqomah tetap berselawat ujuk sai ujuk na nabil faqabuluha hatman hukum ya terima niki Allah taala wajib jamaah wajib diterima saran selawat niki. Yo pasti berarti. Lamun pasti niki ja. Iye saet utamaan marani ke saran selawat. A'maluna bainal qabul wa raddiha. Lamun pegawean tersak lain ja jamaah bainal qabul wa raddiha antara diterima dait enti. Illa sholata 'ala nabiyil mustafa kecuali selawat tujuk nabi tejak pasti ini ya terima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nah niki kemuliaan saran selawat niki boleh tujuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirah para al-mukarram wal asatiz jamaat yang bini laki sati yang hormati. Lek malam saniki alhamdulillah malam ke-6 likur
Baluk lekor ampura. Baluk lekor ni alhamdulillah berarti jamaah bini yang kan mengandur niki. Pasti langsung dari salah orang niki ni alhamdulillah. Malam ke baluk lekor luar biasa. Niki adalah pelumbur tiang sami disampaikan sampai malam baluk likur niki sampai melewati malam-malam yang ganjil yang insya Allah sawat lewati niki insya Allah mudah-mudahan berketepatan gama top ibadah ilik malam-malam sa'asrul awakhir sa'ganjil niki iya tonton pulang saran malam Lailatul Qadar dan insya Allah nilai ibadah pelumbur tiang sami niki khairum min alfi syahrin lebih bagus dait 1000 bulan lagi ampun ya jemaah. Andai tiap itu mengisi tahun baluk puluh telu tahun makin ketakenan bau di umur sampai juga ke baluk puluh tahun belum tentu sehingga umur Nabi Muhammad antara 16 sampai pituk puluh lagu dengan ibadah sama rakyat ke jemaah insya Allah berketepatan kebetulan tersa ibadah ndek ternyata berdaya secara langsung sidi-sidi Allah Ta'ala lagu berketepatan lek malam niki tonton tunan searah Lailatul Qadar insya Allah pelumbur tiang sami sampun mau balesan searah 1000 bulan alhamdulillah. Jadi hadirin hadirat jamaah yang bini laki saat yang hormati Al-Quran satu kali saya bacaan baru si akanda niki alustas niki ini hudallina sebagai petunjuk untuk lumut yang sami. Nah petunjuk untuk beribadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sak mendekatkan diri kulit untuk disidak Allah Ta'ala ia pun kena wabashiril mu'minin bing kabar gembira Muhammad dengan sak beriman alladzina ya'maluna sholihat sak beramal soleh. Nah makin niki ya tot beramal soleh sak kembali musim jamaah musim ya tot sak lamun ampuri lamun buluan arak musim lamun pau arak musim durian arak musim ki ampuri marak niki basi jamaah elek kebagusan niki arak musim makin niki yutok sak mula tertutup musim kebagusan musim tahun sak tak lipat gandengan run amal kebagusan pelumbuh tiang sami senga bulan niki teparan aran sayyidus suhur penghulu pimpinan elek selapuk bulan iya tembik senga Al-Quranul Karim niki jamaah pertama kali tentunan ini lawil mahfuz juk baitul izzah niki ampura tata pada rarat langit dunia sekali tertuan dapatan wahidah sekaligus sak telung dasa juz niki ini sak telung dasa juz 104 olas ayat surat 6666 surah niki sekaligus sejauh si malaikat Jibril tantulan-tulan baitul izzah maka dengan turunnya Al-Quran ini bulan sadiki sangentunan malaikat Jibril maka malaikat Jibril mau kemuliaan terjuluk malaikat Jibril niki adalah imamul malaikah jari pimpinan atau sayyidul malaikah pimpinan penghulu malaikah niki run kemuliaan malaikat Jibril selapuk sak jadi kepala malaikat Jibril sehingga ia kembin ia satu perintah si Allah Ta'ala entunan Al-Quran lilauhil mahfuz pertama kali ujuk langit dunia satu perintah baitul izzah dah sekaligus nah dari baitul izzah langit dunia niki jamaah ia tuntunan Al-Quran juk dunia niki munajaman berangsur-angsur sak 104 olah surat saksa 6666 ayat niki sampai pirang waktu sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari niki konek tentu nak Quran niki sampai telung dah sampai telu likur tahun bilangan tetung telu likur tahun jamaah waktu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali terima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bulan Ramadhan tanggal 17 nike ilik Jabal Nur ilik Mekah lek waktu nike nggih jamaah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah mendekati umur 40 tahun limen wah umur 40 tahun marek nike jamaah masih masyarakat Mekah niki masih keras kepala sehingga
dibentuk oleh lingkungan jamaah. Ini ke batu cadas doang keras-keras. Jadilah dengan Arab ni ke ampura, ampura ni. Dek tak berlaput lah gua. Lamun dengan Arab ni ngeraos doang dengan besiak. Ngeraos doang. Begik gap, belik-belik nyerak-nyerik mereka. Nah ni ke lamun dengan Arab ni. Nah ini kembali sengak faktor lingkungan jamaah. Niki, karena ia tahun terbantu, ia tahun kelahiran antara gunung, lembah, wadi. Nah niki di Mekah. Jadi untuk masyarakat Mekah di zaman niki tetap di menara perubahan akhlak, sehingga baginda Rasul mengasingkan diri milih Jabal Nur sebagai tempat bertahanus beribadah memakai millata Ibrahim. Waktu niki ikembi akan pilih Jabal Nur, saya ingat di Jabal Nur niki layak sendiri menara bangunan makin pencakar langit searah di Mekah niki masih bau singapin langsung langsung Kaabah menghadap ke depan niki, sebelah kanan lurus ke Baitul Maqdis, dua kiblat-kiblat niki ia menghadap si Nabi, ia pun pilih Jabal Jabal Nur waktu niki nggih. Nah di menuamar niki baginda Rasul ndot ilai Mekah di menerima surat keempat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 niki umur 14 tahun. Waktu Rasulullah berdakwah ilai Mekah 13 tahun, berarti umur Nabi 53 tahun. Terus hijrah njok Mekah lek Madinah, lek Madinah niki Nabi berdakwah tahun terima wahyu lek Madinah niki pira 10 tahun. Jadi umur Nabi niki 20 tahun. Pas tahun ke-10 hijrah, waktu niki jakan berhaji 10.000 para sahabat, ilik niki tahun terima surat Al-Maidah ayat 3 lam di salat niki jamaah. Nabi jakan berhaji di mana selesai niki turun malaikat Jibril jauh mah wahyu Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah niki ayat jamaah, ayat niki adalah menandakan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah dekat umur ya kepanggil sidi-sidi Allah taala. Ndik ngonek marani ke jamaah di menwa enton ayat sabaru niki balo olas ta blolas dulu jaran kembali juk Madinah, baginda Rasul langsung sungkan langsung meninggal dunia niki lek Madinah al-Munawwarah. Jadi jamaah saat yang hormati Al-Quran niki jamaah sate jauh isi malaikat Jibril ujuk Nabi, malaikat Jibril menjadi dengan sak mulia teparan aran sayyidul malaikah penghulu malaikah elik langit dunia niki. Setiap saat setiap waktu jamaah turun malaikat Jibril datang ujuk Nabi jauh wahyu. Kadang-kadang cara niki merupakan seorang laki-laki seganteng aran dihyatul qalbi datang ujuk Nabi marah niki ucap salam jauh wahyu sampian Al-Quran ujuk Nabi sesuai peristiwa saat terjadi di menghadapi si Nabi ele Mekah maupun Madinah. Nah Nabi saat terima wahyu niki maka terpemulia si Allah Ta'ala serta para naran imamul anbiya wal mursalin penghulu Nabi dan Rasul. Birun bukti jamaah makin lamun pelunggut yang sami sebut pasangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu lamun tersebut Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi jawaban alaihis. Nah ini beda jamaah dari si kempin sengak Nabi niki bin menjadi imam bin menjadi Nabi dan Rasul menjadi imam antara Nabi dan Rasul. Jadi bukti yang kedua, Nabi niki menjadi imam daripada Nabi dan Rasul. Waktu baginda Rasul Isra dan Mi'raj, suahan saya sampai di Baitul Maqdis niki, wah tanti si jamaah samara niki keluin. Mun terus Nabi tepetakenan sila atau silahkan ya Rasul pelungguh menjadi imam mangkin. Nah langsung Nabi jadi imam waktu niki dan setelah niki bertakian malaikat Jibril sae saluik lalu niki iya wah nabi-nabi sebelum pelungguh. Nah niki bukti Nabi pelungguh yang sami menjadi Nabi imam dari Nabi darah Rasul. Malik demin wah marak niki jamaah kontentunan sataparan Al-Quran niki li bulan Ramadhan marak niki jadi bulan niki setemulia si Allah Ta'ala teparan aran bulan Ramadhan. Nah niki bulan sangat cinta pemulia si Allah Ta'ala ia kembin saya ingat ia li bulan niki ia tontonan Al-Quran ia pun teparan Sayyidus Suhur penghulu daripada bulan-bulan salah lain.
Nah niki tentunan Malik Al-Qur'an niki juk sae ujuk nabi untuk itu umat Nabi Muhammad elek pak piranton tentunan kemalam Lailatul Qad Lailatul Qadri elek malam sak niki Lailatul Qadar niki tanggal malam-malam sak ganjil baik selikur telu likur selai sampai pitu likur siwa 29. Nah niki malam-malam ganjil iya tonton malam Lailatul Qadar maka malam niki terpemulia si Allah Ta'ala lebih bagus daripada 1000 buta tahun. Nah iya sebab terpemulia niki saya ingat iya tonton-tonan Al-Quran tontonan Al-Quran niki unjuk mbi unjuk pelunggut yang sami sebagai umat hudalina sampun terbaca baru sebagai petunjuk unjuk pelunggut yang sami di bawah dunia niki maka pelunggut yang sami tenaubatan sini sudah Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebagai khairul ummah ukhrijat linnas sepaling baik umat sak niki sak kesugulan elek kegelapan kepada agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agama Islam. Nah niki ruun kemuliaan kemuliaan demi kemuliaan bagi dengan sak terima sataparan aran Al-Qur'anul Karim. Berembi ruun jamaah ruun kelebihan Al-Qur'an niki sak tabaca. Nah, lamut baca bahasa Sayyidina Ali dalam sopo riwayat Sayyidina Ali sampun bermanik. Napi manik Sayyidina Ali atau berbahasa saya baca Al-Quran dalam keadaan berdiri li tau sak sembayang. Nah, di dalam sembayang maka setiap huruf niki yang ticanin pahala 100 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki 100 upah sekek huruf jamaah. Bayangkan lagu huruf Al-Qur'an niki keluwen sara 23.000. Pokok sangatlah luwik sataparan huruf Al-Qur'an. Niki ada suhuruf doang yang ticanin balasan 100. Lamun di dalam sembahyang. Maksud saya niki bahasa Sayyidina Sayyidina Ali karramallahu wajhu. Nabi bahasa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhu. Man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi salatihi kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Saya baca Al-Qur'an sehuruf wa huwa qa'imun fi salatihi jangkeun nganjang sembahyang di dalam sembahyang. Ampun jemaah. Lamun di salat coba Fatihah niki termasuk Al-Qur'an. Coba coba belum hitung huruf niki lamun di salat arah kerublah huruf niki iki arah kerublah huruf Fatihah niki langsung tasdid langsung sepedu langsung baris niki coba. Nah niki asa huruf doang dicanim balasan si Allah Ta'ala marak 100 pahala lamun baca sehuruf surat Al-Qur'an lagu di dalam sembahyang. Nah satu kedua lamun baca Al-Qur'an jamaah elek dalam sembahyang lagu dalam keadaan tukul di dalam sembahyang sunat kanggo tukul dalam sembahyang sunah niki jamaah luwi satu kul emak lamun pungut yang sami tiicanin nasib niki le Mekah keluian dengan Pakistan Urdu niki sekalipun sehat ampure lamun sembahyang sunat luwi antukul diantukul sangat kanggul niki ni tukul elek dalam sembahyang sunat niki kang kanggul kecuali lamun sembahyang fardu lamun di arah uzur nyak din kanggul sangat termasuk rukun daripada sembahyang berdiri niki ni termasuk rukun daripada sembahyang. Saya baca Al-Qur'an mantun Sidna Ali wa huwa qaidun fi salatihi dan kentukul elek dalam sembahyang. Dalam sembahyang kana laku bi kulli harfin khamsuna hasanatan maka yang dicanin lintang satu kul niki sehuruf doang 50 palesan si Allah Ta'ala 50 kebagusan. Nah lagu saya baca Al-Qur'an jamaah ilik luah sembahyang dalam keadaan berwudu maka disida Allah Ta'ala ya icanin balesan selahi alias 5 likur padahal selain melikur kita lagi yang ini sini tebing ini balasan si Allah Ta'ala selain sini tupak si Allah Ta'ala bagi dengan sak baca Al-Quran dalam keadaan berwudu mbok terus elik luah sembahyang lagu lamun dengan sak baca Al-Quran dalam keadaan dia kang berwudu di arah wudu tanggul baca Al-Quran tanggul lagu sadik kanggul niki menyentuh atau membawa Al-Quran dan niki la yamassuhu illal mutahharun malik Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqiah niki dit kanggo sentuh kecuali dengan sak suci dalam berwudu
Nah nika lah membaca Al-Quran nenta narak wudu, maka disida Allah Ta'ala icanim balesan nika jamaah 10. Nah jadi ampura niki run kelebihan Al-Quran jamaah ni, lamun terbaca niki sehuruf, lamun dalam keadaan sembahyang dalam berdiri tupak satu, lamun elek dalam sembahyang mutukul dan sembahyang-sembahyang sunnah ke atau lain sebagainya dalam keadaan uzur mungkin, maka yang ticanin balasan sekat, lamun baca Al-Quran di dalam luah sembahyang dalam keadaan berwudu ya ticanin selai, lamun baca sehuruf Al-Quran elek luah mungkin elek luah sembahyang lagu darah udut, maka yang tican 10 balasan sida-sida Allah Ta'ala. Nah ini kiruan kelebihan jamaah. Nah ini kiruan kemuliaan-kemuliaan baru niki. Nah demenwa tentunan yang pun ampura di dalam tafsir jamaah, tersebutan malam niki berbeda. Yang pun surat terbaca terakhir baru si kakanda niki kori niki ngi, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Berbeda lail lailatin. Lamun lail niki biasa jamaah. Wa minal laili manik Allah tepat tahajjud bihi, sebagian di malam pada tuis sembahyang tahajud lain i biasa, lamun istimewa lamun peristiwa sabagus pastin kadu tak lailah. Nah nika berarti tahu malam sak nika malam sak sangat isin mulia. Ambil contoh coba Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kita lukalin tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dia kena lailatul qadri ni lailatul. Nah nika bertanda bahawa malam nika malam sak sangat isin mulia sehingga terkaduan tak marak nika di dalam tafsir tersebutan mereka sidi-sidi Allah Ta'ala. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Apa sak tahu lailatul qadri? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar ni lebih bagus dari 1000 bulan. Nah ni kiru kemuliaan. Nah demen wa tentunan Al-Quran samarak ni kejuk langit dunia sekaligus terus tentunan mula zaman di dunia ni taluik kancun malaikat ni tentun turuntun malaikat ni ki sini-sini Allah Ta'ala. Ndik malaikat malaikat Jibril arak malaikat-malaikat selain wa malaikatuhu dan malaikat selain entun tersebutan ni ke dalam sebuah hadis dia menonton ni ke menjauh bendera jamaah warna hijau mun tancap ni ke li Kaabah sampai piran tersebutan hatta matla'il fajr dia menuamar ni ke mun bertebaran selapu entusan malaikat ni ke latengin nujuk gedeng pelunggu tiang sami tuis panjang Allah Ta'ala ibadah lamum terdait jangkan ibadah jamaah isi malaikat li malam ni ke mun tersalamin biruan buktiin dengan satu salamin si malaikat apabila telik malam jamaah teringat iling pelumbut yang sami ujuk perbuatan-perbuatan sawah tegawe sak salak juk Allah Ta'ala sak durhaka juk dengan toat sawah zalimi semeton jarit ini terenyuk nangis jamaah tunas ampun dosa salak juk Allah Ta'ala niki bahasa ulama tanda bukti dengan niki terdait si malaikat ilik malam sak niki muntasalamin niki bukti tanda dengan niki becat nangis enget ujuk kesalahan-kesalahan sak sampun dah gawe lamun-lamun tetetait si malaikat jangka tedam jamaah tebilin di si malaikat lalu terus. Nah demin wah menjelang subuh mun terus hatta kadak lemalatul kadak dikit entun sampai hatta matla'il fajri manik Allah Ta'ala sampai terbit fajar. Nah demin wah marat ikut membahasa malaikat Jibril ya ma'syaral malaikati malaikat selapun irhalu atau maeh tulak bahasa malaikat terus dia minum barang ni ke mun tulak juk lagi. Nah sendik man tu tulak ni ke betaken supuk malaikat ya Jibril yun betaken malaikat Jibril apa mun dapati apa mau panjak Allah Ta'ala sak berjaga malam samarak niki lamun menuja yang mau ya gafirullah yang tampuni dosa salah si Allah Ta'ala sak kedua warahmatullah yang terkasih sayangi si disida Allah Ta'ala. Nah niki ruun lik malam niki dengan satu yes berjaga yang terkasih sayangi si Allah Ta'ala yang tampuni ruun dosa salah si Allah Ta'ala kecuali sak nentan mau ampunan lik malam niki arah empat macam dengar ampuri arah empat macam dengan sandi mau tamu lek basen malaikat sabaru diki saat aran-aran al-maghfirah wal-rahmah ndik dia mau biya nike sak pertama dengan sandi mau adalah qati'ur rahimi ndik karena qati'ur rahmi
Lamun rahimi nikija rahim adalah sak putusan hubungan kancil semeton sak seinak seamak atau paralan ikhwah atau saudara sulbi semeton sak seibu sebapak. Nah, ampun ya jamaah, luian bermasalah kancil semeton sak asli jamaah ini baik karena peraid, baik karena nikah dan ini kadang-kadang nenten tengrao sampai telu-telu sampai nah nikah sebab jari lamun mal dengan samar nikah ja ndik ni yang mau ampunan lek malam niki malik ndik yang mau kasih sayang li Allah ta'ala sa gara-gara samar niki ye sebabnya tahalang ruun amal perbuatan ya terima sida-sida Allah ta'ala ampura jamaah mudah-mudahan lek niki jadi harap pada nggih. Amin ya rabbal alamin. Nama ni kita buat di arah doang ya mah. Barang-barang. Bau ni ambil kewa anit metun. Namun bau je ampur je jam ahli. Gede saya gara-gara sama rakyat dikigi. Ia sebab ya Allah. Kelelah tegamak ruun. Sak kejar, sak jaga ruun malam dan bulan puasa niki. Ia sebab yang diterima na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Tersebutan. Khotiur rahimi. Pertama dengan seputusan hubungan kekeluargaan. Saya ingat ampur je jamah. Mun bersedekah pun. Lamun berhadiah pun. Mau tebing juk semeton dua maut balasan. Namun dengan biasa sekek dikembet, embet mau berhalul bersedekah, embet mau sambung silaturahmi rahimi keluarga. Nah ini kirun upan balasan luar biasa saran kajian bersama bersemeton. Nah niki sak pertama sandik mau apa nampunan. Nabi manik nabi la yanzilur rahmatu ala qati'ir rahim. Ndik niat tulur rahmah. Manik nabi ujung dengan sak girang ndik sarak bersapaan kancil semeton ya semeton jari. Nah niki auzubillah summa nauzubillah lek malam sak mulia niki jamaah sak 1000 bulan ataukah lebih bagus marang niki. Sak kedua sanentan mau ampunan dari rahmah lek malam sani kerja aqil walidain dengan ampura sak durhaka dengan ampura dengan sang lawan ujuk kedua dengan towa durhaka ujuk dengan towa nauzubillah summa nauzubillah dinarak jamaah dosa sak lebih cepat cinta balas sak terpejulu si Allah Ta'ala kecuali dosa sak durhaka ujuk dengan towa. Ampura niki cerita niki tetu atau ndik jamaah mohon ampura niki jadi muda dengah niki lamun ndik tetu jak mungkin salah elit tiang atau salah dengar saya bercerita niki arak sopok dengan durhaka katijung dengan toak niki niki santer sin durhaka juga dengan toak demen wah tersih pepandi marak niki jamaah tapi itu dengan lain demi ni terus milun hadir muadian niki tu demen langkah niki mau terus yang topo demen langkah tamu tebokos tamu kemata dinarak dengan bau angkat tempuh hal anak barulah bilunya anak baru bau tangkat marah nike. Nah niki ruun balasan di dunia niki jamaah dengan sak durhaka juga dengan toa sak ngelawan sak girang oh na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah demen wah tentunan lepas di kubur dan arak dengan bau angkat kecuali niya entul itu demen wah terlepas dengan toa demen wah taek salah mesak demen taek langsung tanak niki langsung tutup langsung milu itu meninggal dunia na'udzubillah summa niki ruun jamaah di dunia luar dengan sak durhaka ujuk dengan toa sengak dengan toa niki jamaah ia termasuk dengan sak paling nomor telu nomor dua telu tahun tahun tertoluan si Allah Ta'ala urutan dalam Al-Quran ati Allah wa ati Rasul wabir walidain niki walil walidain ni ihsana wabil walidain ni ihsanan manik Allah Ta'ala ujuk dengan toa benda berbuat baik ujuk dengan toa benda bagus-bagus. Nah marik niki jari jamaah lamun tua bersuat salah li dengan tua misal meninggal dunia dengan tua niki nggih jamaah kasih bau yang ndek ya nending reden dengan tua masih basar ulama dengan telu cari pertama adalah ya doa setiap waktu paling ndek Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira marani ke jamaah marani ke cara nggih paling ngendik marani kisah kedua iat sampean waksiat andi nek bepesen lae sampean waksiat
laksanaan wasiat saketelun iat berhubungan kance saya katian bersahabat iat sambung sahabat nyambung saya katian bersahabat dengan tuak niki. Nah niki lamun marah niki mut amalan insyaallah termasuk pulung kursi yang sami sekalipun wah meninggal dunia dengan tuak termasuk dengan sak berbakti ujung dengan tuak marah niki sehingga ampun ya jamaah manik Allah tanik nabi ini al jannatu tahta aqdami ummahati surga nutu tatatuluk elik bawa telapak kaki inak mentan tersebut tahta aqdamil abah endenar inak. Nah ini luar biasa ikembin sehingga ridallah wa ridal walidain arti ini lamun wah rida dengan tuak senang dengan tuak senang Allah ta'ala ini kena rida ini lamun tak cepat senang dengan tuak insyaallah yang senang ya rida Allah ta'ala malik lamun tiap berbuat ni baik juga dengan tuak niki malah okat dengan sak perutak kama tadi nutudan berbentang berutang nu iya tamat kesahur lamun girang berutang mu terus bengel artin mbe kepeng nu alema arun di alu lengak entah tapi berutang lemak itu ya terbalas marak menu nah makan ni kalah kain makin marak ni kentam berbuat baik dengan tuap lemak dengan anak ni ke iya entah nak berbuat baik malah lebih santer entah nak berbuat baik buat dek baik ujuk perlu belum bu nah marak ni kama tadi nutu tudah biru aba'akum tabiru abna'akum lamun bagus buat baik ujuk anak betul dengan tuap berbuat baik anak lemak ujuk i itu nah ni kisah kedua jamaah iya sandik mau ampunan lek malam sangat si mulia niki. Saya tersebut Lailatul Qadar niki. Pertama dengan sak girang putusan hubungan kekeluargaan, sak kedua dengan sak girang durhaka ujuk dengan tuan, sak ketiga adalah al-musyahid. Nabi atin musyahid niki wa huwa allazi la yatakallamu akhata ka salasati ayyam. Dengan sak ndik ngeraos kaci semeton jarin sandi besapak ke semeton jarin lebih elek telu jeleu dikaran musyahid. Niki jak nenten ya mau rahmah maghfirah lekan Allah ta'ala. Nah, tak ampun. Menarik di besapak makin kerja semutan jari. Niki semutan jari muslim-muslimah. Niki ini. Saya ingat lamutan di besapak kerja semutan jari. Jamaah. Lema elik suatu saat di rumah meninggal dunia. Arak pertanyaan di mungkar nakir. Ndik nak tersebut kena. Man ikhwanuka saya semutan. Ama anu ina anu. Ikan cek lahir sekai ina ama. Ndik. Ndik ni jawaban. Langsung tergitik langsung ke buli air si malaikat niki jadi ya jawaban muslimin wal musli ikhwani niki coba be pirangin sering al mukarram niki nggih waktu sabati ta'ziyah eli apa nek baca talqin nggih pasti mar niki man ikhwanuka sai semeton al muslimin wal musli muslimat mukmin wal mukmin ikhwani ye semeton makin berdeman di bawah dunia misal saya aku lemak ditaku jari semeton saya enggak uah di saling sapa di bedem bedeman muka lenge saran di sapa niki jamaah padahal tujuan dia lalu juk masjid berdait sekek pengurung ngengok sekek juk tu ngengok sekek juk kiri Allahu akbar saling lila jari berbeza tak ada entuh rahmah li Allah ta'ala li Allah ta'ala ampura jamaah nah ni kerja ni lagu kadang-kadang karena sifat lila malu sewah arak ili jilid ni kengi yang pun hati-hati jamaah ni kadang-kadang semeton jari lamun wah dilukakan terluka hati niki isi uni sak lisan sak lengek iya sak sak menengat seumur-umur ni kerja ni yang pun manik nabi dalam sebuah hadis sekalipun hadis niki dia terlalu kuat mungkin ki al jannatu mustaqatun ila arbati nafarin surga nu rindu ujuk macam empat dengan dia pertama tahlil Quran dengan sagirang demen gemar baca Al-Quran lebih pun tahu girang baca Al-Quran bukan tiang yang diktau baca Al-Quran Tuhan baca ya kuluhu ni kedik Quran mana Quran masih ni ke girang baca kuluhu pati Quran di kejamah dengan sagirang baca Al-Quran keterindukan isi surga temelet isi surga sak kedua dengan sak dirindukan surga adalah hafizil lisan sak jaga lisan saya ingat lisan niki jamaah ia sak belik lalu akibat kadang-kadang lamun wah dengan niki terpelilak ke pemalu isi sebab uni entah perbuatan itu seumur-umur nenten ya lu lupa nah dia nara oat mah niki jani ambil buat boleh anuat apotek di mana itu lah
niki, kecuali kenasehat si dengan alim ulama ngonek-ngonek lamun wah meresapi, nah baru nerima marak niki ngi. Nah niki dua. Jadi sak ketelu niki dengan sak nenten mau rahmat Allah Taala adalah al musyahid. Musyahid niki jamaah dengan sak ndik besapa kaca semeton jarin lebih helik telu jel telu jelu. Allahu akbar. Nauzubillah summa sak terakhir adalah mudminul khamri dengan sak girang kecanduan nganem nganem minuman keras. Nggih. Nah, satlarang niki al khamr niki. Nah niki aja nauzubillah summa nauzubillah nenten yak mau ampunan lekan Allah ta'ala. Terakhir jamaah nggih, terakhir bahwa li dalam tata baca Al-Qur'an sabeli lalu pahaleun marang niki, tentu pelunggu tiang sami yak perhatikan jamaah. Perhatian beta belu konten tajwid idegam beta tasdid be baris atas baris bawah beton betelah beton sambung malik sehingga arat contohan si dengan alim ulama jam anggi lamun salah ulit angkat penyambung nikil salah artin salah makna salah pengertian be contoh mungkin pelunggut yang sami iat lalu makan juga berbali beli punti susu iat jauh lalu begawi alin arat dengan begawi nah ucapan mutat bedait kaca semeton jari biam lai nak kake iat lalu makan juga berbali beli punti susu iat jauh begawi lalu salah atau betelah salah arti jamaah salah pengertian dengan nikir iat lalu makan juga berbali iat beli punti itu betelah susu iat jauh begawi aneh ampure salah nanti salah saya salah kau mangkat nah marak nikilah kayun Al-Quran jamaah di kanggu sebut la ilah salah arti ini kejak di narak tu Tuhan harus sambung illallah kecuali al nah ini ke contoh sebaru jamaah salah arti la ilaha illa nafiyatul jenis di narak jenis Tuhan di narak Tuhan jari nah ini yang pula luik dengan ampura jam ampura luik lamun dengar dengan bengak igama la ilaha illallah akan nak solat lalu enggak nengkah salah arti ini ke samara baru khusus yang dia bergawi arti nyarak Tuhan arti ya pun illallah kecuali al la ilaha illallah langsungan marak ini. Nah marak ini jemaah adin setepat arti makna sehingga lamun kurang anu kurang makna arti salah pengertian nah marak ini jemaah terakhir jemaah lamun kayun kehidupan niki kehidupan sak dengan sak bahagia mati niki mati dalam keadaan syahid terus lemak ilik jelul sak dinarak naungan kecungan naungan Allah jelul sak sangat panas di padang mahsyar terus adit selamat ilik jelul tanpa terhisap maka manik nabi pak adimu qiraat al-Quran man aroda aisa syuhada wa mauta syuhada sai irup milik irup niki irup dengan beruntung bahagia ili dunia selamat masuk niki terus mati lemak mati dalam keadaan syahid maka manik nabi pak adimu qiraat al-Quran sering-sering tetap baca Al-Quran lagu ampura lamun itu pelumut yang sami ini biasa lamun Ramadan yang Masya Allah Quran ini jangkit robek di situ balik-balik lagu ini menengkah ini tertolong lemari paling atas minta tolong tu paling atas bahasa tangan dibaca ini nah adik sering baca Al-Quran mana ada arah sehuruf dua huruf asal kali maduk lewat tutup baun malik sambung adik tak mau kelebihan sama baru di kini nah mungkin niki sebagai tujuan pelumut yang sami searaan seteparan aran peringatan nuzulul Qur'an peringatan sama niki setiap tahun datang jamaah tetap rayuan iling inget malik bahwa lek bulan samakin niki ye tahun tentunan Al-Qur'an sidi-sidi Allah Ta'ala sehingga dengan sangentunan Al-Qur'an tau malam jelos sak tahun tentunan Al-Qur'an bulan niki menjadi mulia malik selapun napi lagi dengan sak girang demen pemulia Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an niki jamaah sajatin adalah kalamullah manik Allah Ta'ala jari dengan sak
milih berkomunikasi dengan samiling raos kanci Allah Ta'ala, maka sering-sering baca Al-Quran. Lagu harus tadaburan, alit ngerti arti makna niki Al-Quran. Nabi sak terkandung niki mutamalan sekalimat dua kalimat, insya Allah iyalah tengah-tengah mau kehidupan sak bahagia di dunia, kebahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekedar niki jamaah sabut yang atur wabilu niki ngih jamaah ya. Jam ampura niki ngih jamaah mungkin terlalu belu niki, mudah-mudahan tak bau sit amalan mana-mana sekalimat dua kalimat bau sit jauh jamaah ngih, insyaallah ilang nanti yang mau ridun Allah Ta'ala. Kurang dit lebih tiang kunas seampura agung sinampura andainya arah sisip tiang sanyampian niki kurang lebih ampura memang niki kejahilan tiang, kebodohan tiang, tiang niki nikman tahu sebenarnya masih berajah jamaah ngih. Untuk tiga tiang tunas maaf agung sinampura sendiri teman tutup tiang tunas suratul fatihah sekali yaitu khususan ujuk guru-guru pelungut tiang sami wali-wali Allah pertama almarhum Tuan Guru Al-Mukarram Tuan Guru Fadil Tahir, terus Tuan Guru pelungut tiang sami saniki ini sampun pelungut tiang sami sebagai ajah perituk pelungut tiang sami ligubuk desa masih hirup niki ini, mudah-mudahan beliau-beliau niki dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah dengan kehadiran pelungut tiang sami niki sebagai jariah beliau, ikilah separan aran bisnis andina putus-putus jamaah pahala dengan sakwah ajah te ilmu terus malik ta amalan marak niki ngi malik tegiran dan menyambung sambung menyambung. Dan harapan pelungut tiang sami mudah-mudahan kakanda niki sebagai penerus lebak niki ngi, sebagai penerus niki saya ingat suah nasab beliau sangat mulia nyambung sampai guru-guru-guru niki al-mukarram niki tuan guru sampun niki lek Mekah elek Darul Ulum ampura tiang sawiwi ak masinggi sengak lek Mekah niki ada dua madrasah jamaah ara astolatia niki dengan Hindi, dengan Hindi jadi muasis niki. Nah lamun sekek niki Syekh Yasin Padang ya niki ilik Darul Ulum, nah beliau niki Darul Ulum kaji Tuan Guru Ibrahim Kediri Darul Ulum, nah niki ini beliau dari Mekah niki Darul Ulum tamata luar biasa niki ini satu panah madrasah niki ilik Mekah. Dan mudah-mudahan ilmu niki mengalir juga lumut yang sami, dan mudah-mudahan tak aku jadi murid si beliau-beliau niki dan at iring lewat beliau tamu surga di sida Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alahazin niya wa kuniyatin salihah wa khususan lima syaikhina al-fadhil sya'ulillah lahumul fatihah. Syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, tunggu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sila jamaah ya tutup isi doa, mudah-mudahan tetap sehat panjang umur, dicanen ilmu seberkah di sisi Allah Taala, selamat di dunia sampai akhir. Ala dunia qulun salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsika. Balakal hamdu hatta tarda, balakal hamdu idza radit, balakal hamdu ba'da ridha, balakal hamdu hatta tansal ardh wa man 'alayha. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa 'ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal waldina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna qabla mauti taubah wa 'inda al-mauti shahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama innaka samii'ud du'a. Allahumma hamna bil qur'anil 'adzim, Allahumma hamna bil qur'anil karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna bi tarkil ma'asi 'abada ma abqaitana warzuq نحسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا سلام الصحة والعافية وتمام السلام الصحة.